Udah usia 2-4 bulan, ini biasanya bayi kita tuh penglihatannya tuh udah mulai terang. Dia udah bisa mengenali warna. Jadi dia udah bisa mengenali warna, dia udah mulai suka kayak gapai-gapai objek, gapai-gapai produk-produk benda-benda di sekitar dia, kayak rasa penasaran cukup tinggi. Nah, kalau bayi kita usia 5-8 bulan nih, ini saat-saat dimana tuh bayi kita udah bisa mengenali objek, ya mengingat objek, dan ingin meraih sebuah objek. Jadi pada saat ini tuh baby kita tuh udah mulai inget nih, ini loh produk-produknya, objek-objeknya, dia mulai lebih tahu lagi, bahkan dia bisa punya jarak pandang yang lebih jauh tuh. Oh, jauh banget dia udah bisa tahu gitu loh. Bahkan di saat usia 5-8 bulan ini, dia tuh udah bisa kasih respon. Jadi ketika orang tuanya senyum, dia bisa balas senyum. Orang tuanya ketawa, marah, dia udah bisa mengenali semua ekspresi orang tuanya. Nah, bayi di usia 9-12 bulan ini tuh penglihatannya udah mulai sempurna nih. Di sini dia tuh udah mulai suka sama tangan dia sendiri. Dia suka mainin tangannya sendiri, kayak suka